tim kuasa hukum yang bernama Vicky Fernando SH, Imam Sayogo SH, LLM, Salim Gozi, Sima SH, MH, dan Syahril Wibisono SH sebagai tim atau kuasa hukum daripada Sri Wulandari telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik atau e-court dengan nomor perkara yaitu 916 PDTG 2021 PAJS tertanggal 25 Februari tahun 2021 yang ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Adila Dimitri. Jadi gugatan telah diajukan tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 25 Februari tahun 2021 dengan nomor yang tadi telah saya sebutkan yaitu nomor 916 PDTG 2021 PAJS. Itu informasi yang dapat kami sampaikan. Selain gugatan cerai atau gugatan lain? Untuk perkara tersebut yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya gugatan perceraian, tidak ada gugatan yang lain. Alasan gugat cerai apa, Bu? Perceraian memang alasannya dicantumkan, tetapi tidak secara spesifik dapat kami sampaikan mengenai alasan perceraian tersebut. Nanti juga akan ketahuan apa sih alasan sebenarnya perceraian yang diajukan oleh Sri Wulandari tersebut. Waktu datang berarti didampingi Wulan didampingi pengacaranya atau pengacaranya saya? Ini perkara diajukan secara elektronik kok ya, atau e-litigasi. Jadi tidak datang yang bersangkutan, tetapi melalui elektronik. Gugatan secara elektronik diajukan dengan nomor yang telah tadi kami sebutkan. Bu, sudah ada jadwal agendanya nanti sidang kapan? Untuk agenda persidangan pertama nanti diagendakan yaitu tanggal 18 Maret tahun 2021 pada hari Kamis. Agendanya apa, Bu? Agendanya bedanya. Tentu kalau sidang pertama para pihak diperintahkan untuk dan dipanggil untuk hadir di muka persidangan dengan agenda perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik prinsipal penggugat maupun prinsipal tergugat hadir, maka agendanya yaitu selain perdamaian juga mediasi. Jadi keduanya diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi. Itu kalau kedua prinsipalnya hadir. Mediasi sampai sidang keberapa, Bu? Mediasi itu relatif ya. Kalau misalnya para pihak prinsipal penggugat maupun prinsipal tergugat itu hadir secara langsung, itu bisa hari itu diadakan mediasi. Tetapi kalau misalnya pihak penggugat belum datang, hanya kuasa hukumnya yang belum datang, itu belum bisa diadakan mediasi pada hari tersebut. Jadi perlu dihadiri prinsipal penggugat tersebut yang harus hadir di apa pertanyaan tadi? Anak Bu. Untuk anak dua belah pihak itu ada dua orang, yaitu perempuan dan laki-laki. Yang perempuan berumur yang terlahir tahun 2010, yang kedua lahir tahun 2011. Untuk anak sekarang masih tinggal sama siapa? Kami belum dapat informasi mengenai anak tinggal di mana. Yang jelas dari bunyi gugatan tersebut yang diajukan bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ada pengajuan nafkah nggak, Bu, ya? Mengingat anak itu masih 10 dan 11 tahun. Tadi telah saya sampaikan bahwa yang diajukan itu adalah gugatan perceraian saja, tidak ada gugatan yang lain, baik itu mengenai anak maupun nafkah.